Baik, Assalamualaikum Masdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norintan dan juga Dok Iskandar, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, kami sehat dua dan walafiat. kena sehat dan juga ceria. Jadi Masdi ya, kita telah Alhamdulillah. pertanyakannya bersama dengan rakan kita Madini tadi ya, mengenai dengan ya, persatuan yang beliau ikuti pada zaman sekolah dahulu. Kalau Masdi sendiri, adakah anda mengikuti persatuan pengakap Pengakap ni. mungkin ataupun persatuan yang lain di zaman persekolahan? Pada zaman Ya. persekolahan, sejujurnya memang saya kurang aktif sebetulnya mengikuti persatuan-persatuan ini Ya. kerana saya lebih kepada tertumpu pada akademik pada ketika Akademi. itu. Ah, Namun ya. saya lebih aktif sebetulnya mengikuti kelab-kelab seperti Klub-klub. kelab catur, kelab badminton. Ya. Jadi daripada sana sebenarnya kita belajar juga Ya. sesuatu ya daripada mengikuti kelab-kelab ini. Seperti saja kelab catur, kita dapat mengenali apa ahli-ahli yang lain. Juga kita Ya. belajar macam mana strategi, kerana kita tahu permainan caturan ini lebih kepada strategi dan juga taktik. Jadi Betul. dari sana belajarlah ya cara mengendalikan ataupun cara bermain catur dan sebagainya. Ya, sejauh yang saya tahu kalau bermain catur ini perlunya ada penumpuan dan juga ketajaman minda tani sebetulnya, Masdi ya. Tepat sekali. Sebab dalam apapun aktiviti yang ketani ceburi di musim persekolahan dulu, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, itu sebetulnya membentuk kepribadian ketani ya. Jadi sebagai seorang aktif dalam sukan pun, dalam sukan indoor ataupun outdoor, itu merupakan sebagai satu aktiviti yang cukup sehat. Dan sebetulnya bila saya mendengar penjelasan daripada Majri tadi, agak sedikit bertentangan apabila sudah dalam dunia kerjaya ini. Majri sebagai seorang penyiar ini lebih tertumpu kepada banyak tempat-tempat yang telah pun dijelajahi sebetulnya ya. Masuk hutan, keluar hutan, ikut berkebun. Jadi itu saya ingatkan, Majri memang aktif dalam pengakap ini ya, tapi rupanya berbeza. Dah dapat waktu sekolah, Ya, rupanya waktu berbeza. kerjaya beliau sanggup Aktif ya. berpanas ya. Betul ya. Sebetulnya mungkin saya punya sifat dulu memang agak introvert. Jadi saya kurang bergaul sama orang ramai. Jadi apabila saya memulakan kerjaya sebagai seorang penyiar dan juga apa menyumbangkan bahan, daripada sana saya belajar banyak benda. Saya juga belajar daripada rakan saya Ernie Sofina Mustafa dan juga penerbit-penerbit ada di daerah Tutong ini untuk bagaimana untuk bergaul bersama dengan orang kampung. Saya banyak belajar sebenarnya daripada mereka. Jadi start, bermula daripada situlah saya mula aktif mengikuti ataupun orang mengikuti aktiviti-aktiviti yang diungkapkan oleh orang kampung dan juga mengenali akan keindahan alam dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan juga ialah satu perkara yang menarik buat diri saya sebenarnya. Alhamdulillah ya. Jadi itulah ya kelebihannya kita bila Alhamdulillah. kita ini meminati dalam bidang penyiaran ini, pasti kita ini memerlukan apa akan membuat berbagai liputan dan juga Betul, sebagainya ya. betul, betul. Apa Tahniah ya. Tahniah kita ucapkan. tepat sekali. Alhamdulillah, cukup menarik ya Masdi atas perkongsiannya. Apapun kita pergi sahaja dari daerah Tutong, pasti akan ada bahan-bahan yang menarik. Jadi kami serahkan kepada Masdi untuk berkongsi apakah isu semasa dan juga bahan rakaman dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada audio yang menyaksikan siaran langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pagi Sabtu ini. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi ini dan saya harapkan agar audio dirasakan dalam keadaan yang sama fiat hendaknya dan juga kekal ceria dalam apa jua aktiviti yang audio ingin lakukan pada hari ini. Dan ada penonton, beberapa makluman semasa akan saya kongsikan mengenai pertemuan kita pada hari ini. Namun terlebih dahulu, apa kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisinya Sabtu ini. Keberanian seseorang, lebih-lebih lagi di kalangan pelajar, sangat penting kerana ia dapat membentuk karakter, meningkatkan rasa percaya diri dan mengajarkan nilai-nilai seperti ketekunan dan tanggungjawab. Keberanian yang dimiliki sudah pasti menjadi jambatan untuk mereka lalui menuju ke bidang-bidang tertentu atau mengikuti mana-mana pertandingan. Very, very long time ago, in the heart of Brunei, there was a
small village named Kampong Sengkoro. The story begins with a little girl named Ashika, who lives in that village. Dayang Ashikah Zakirah binti Harun, murid dari Sekolah Rendah Pengiran Dipanegara Pengiran Jaya Sengkarai Tutong, merupakan johan pertandingan Mari Bercerita 2023 bagi Bahasa Inggeris. Dan membaca buku cerita dan majalah merupakan salah satu hobi yang membuatkannya berkeyakinan untuk menyertai pertandingan Mari Bercerita. Alhamdulillah, saya merasa sangat gembira dan bersyukur dengan izin Allah Jua menjadi johan dalam pertandingan Mari Bercerita bagi kategori Bahasa Inggeris. Di antara persediaan yang dibuat adalah seperti menghafal skrip, berlatih menyanyi dan menari, gaya dan ekspresi muka bersama dengan guru pengawas saya iaitu Cikgu Akmal. Selain daripada itu, ibu bapa saya juga turut sama-sama membantu guru saya dalam pemilihan baju dan menyediakan props seperti pokok mangkuang. Saya ingin mencuba dan mencari pengalaman baru. Selain daripada itu, saya juga mahu untuk melatih diri saya untuk berani bercakap di depan orang ramai. Pada tahun lepas, saya pernah mengikuti pertandingan Mari Bercerita tetapi hingga ke peringkat saringan sahaja. Walaupun Dayang Ashika Zakira tidak mendapat tempat ketika menjadi peserta pertandingan Mari Bercerita pada tahun 2022, namun semangatnya tidak luntur untuk mencuba nasib mengikuti pertandingan tahun ini atas sokongan dan dorongan ibu bapa dan Cikgu Muhammad Akmal Nahri bin Haji Kamal, guru Inggeris yang juga selaku pengarang cerita yang dibawakan oleh Dayang Ashika bagi pertandingan tahun 2023. Guru pengawas saya iaitu Cikgu Akmal dan cerita Believing in Yourself juga adalah direka sendiri oleh Cikgu Akmal. Jalan ceritanya mengandungi pengajaran dan nilai-nilai murni seperti tidak mudah berputus asa, berani untuk mencuba sesuatu yang baru dan mempercayai akan kebolehan sendiri. Untuk peringkat final, saya hanya diberikan masa kira-kira dalam 10 hari sahaja. Untuk menjadi berani dalam pertandingan ini, peserta harus mempunyai semangat dan komitmen yang tinggi, yakin pada diri sendiri, membuat latihan bercakap di hadapan khalayak ramai sama ada depan guru-guru atau rakan-rakan yang lain. Saya berharap agar cerita Believing in Yourself yang saya bawakan dapat memberikan motivasi kepada semua agar sentiasa percaya diri dan tidak mudah untuk berputus asa dalam apa jua hal. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu saya, Cikgu Akmal, kerana telah melatih dan mendidik saya hingga berjaya, kepada ibu bapa saya yang sentiasa menyokong saya dan menolong saya dalam menyediakan props untuk pertandingan cerita ini, dan kepada semua yang terlibat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat membalas segala kebaikan dan ilmu yang diturunkan kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Inilah juga faedahnya buku. Membaca buku memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan berfikir kritis dan merangsang imajinasi. Selain itu, membaca juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Pertandingan Mari Bercerita dapat merangsang kreativiti dan keahlian bercerita peserta. Melalui pertandingan ini juga, orang dapat berbagi cerita mereka dengan cara yang menarik, mengembangkan kemampuan naratif dan mempromosikan seni bercerita. Selain itu, pertandingan seperti ini juga dapat memupuk minat membaca dan menulis. Syabas dan tahniah buat Dayang Ashika Zakira binti Harun dari Sekolah Rendah Pengiran Dipanegara Pengiran Jaya Sengkarai Tutong, guru pembimbing dan ibu bapa atas kejayaan dan kenangan berharga yang dicapai dalam pertandingan Mari Bercerita 2023.